potong dia, makan dengan mi dia memang jadi teruk sebab Assalamualaikum. Kita berada di Pokok Sena Kepala Bateh Pening. Kebetulan saya dekat Pening. Kita nak cari satu mi goreng mamak yang direkomendkan dan yang kita cari di Facebook. Sangat terkenal di Pokok Sena ni. Tepi jalan je, kita nak masuk tengok cara penyediaan dia dan kita nak rasa adakah mi goreng sotong ni benar-benar sur. Jom kita cuba. Let's go. Mi orang kita. Mi orang kita. Ha? Oh. Buka daripada pukul berapa, bang? 12:30 hari hingga 6:30 petang. Setiap hari. Cuma apa yang special kat sini? Semua special lah. Apa yang special? Contohnya? Mi goreng, pasembur, mi rebus, kuih goreng. Kuih goreng. Ada sotong juga kan? Sotong ada. Sepinggan harga berapa yang tak ada sotong? Yang biasa RM5, yang ada sotong RM7. RM7. Ini mi rebus, bang? Mi rebus. Oh, ada daging eh? Daging. Itu apa? Kerupuk? Udang. Kucuk udang. Kari berapa bungkus boleh jual? Agak-agak berapa? RM1,000 ada? Lebih kurang RM1,000 ya? Kali berapa bungkus masak? 5 bungkus ya? Daging? Oh, ada daging, ada tauhu, keropok udang. Oh. Eh, ni best ni. Orang Ipoh tengok pun terliak eh. Siap nak kejap ya, bang eh? Buang kerja ni. Dia ada kuah rojak atas eh? Ha. Oh, ini bungkus. Ada sotong RM7 ya, tambah RM2 ya, bang. Ini special, bang. Special bagi. Ya, atas orang minta. Oh, orang minta boleh buat telur dadar. Oh. Ini style dia gini basah-basah, bang. Eh? Dia kalau tak kering tak kering, bang. Eh? Wah, ni kuah mi rebus. Kuah mi rebus. Goreng pun masuk sekali, bang. Eh? Tak ada, ni untuk mi rebus je. Untuk mi rebus saja. Goreng yang tu. Ni untuk apa mi rebus, bang? Pasembur. Pasembur. Oh, udang, tauhu. Itu apa, bang? Kepok, cucuk udang ada toge dengan kecai. Limon. Harga ni berapa? RM5. Semua RM5 eh? Kita masak air tangan bukan setahun dua bang eh? Masih rekuen nak pedas sikit bang? Pedas sikit eh? Ini style memang ada daging dalam mi goreng bang. Dekat Ipoh tak ada bang. Wow. Oh, ini special, siapa nak request boleh minta lah. Ya. Yeah. Dia pakai kuah tak sambal dengan mi rebus kan? Lain. Oh, dia lagi pekat lah. Kuah manis. Dia manis je. Kita berada di Pokok Sena Pening, Kepala Bateh. Dan ini hasil daripada kita search dekat Facebook. Kita pusing-pusing tadi tak jumpa apa yang nak direview kan. Jadi kita dah jumpa mi goreng ni yang nampak macam sur tapi tak tahu kan. Dekat orang Ipoh boleh kena ke makanan orang Pening kan? Okey. Ini mi rebus, kita rasa dulu dia punya kuah. Bismillah. Ini memang mamak style. Orang Ipoh first wok pun dah boleh bayangkan ini memang mamak punya air tangan. Keropok dia dengan tauhu. Bismillah. Yang best dekat sini semua RM5. Yang best ada daging. Rasanya kat Ipoh mi rebus, mi goreng tak ada daging eh. Sini ada daging. Bismillah. Mi dia celur dulu memang lembut.
Oi, tak salah tempat kita pilih. Sebenarnya, kita nak datang sini kita takut. Takut tak sedap, kan? Sebab banyak yang komen kat Facebook, Asfar tu kalau makan semua sedap, semua sedap. Jadi bila kita pergi review, mesti nak cari tempat yang sedap, betul tak? Kalau tak sedap, apa kita review, kan? Ke memang korang suka makan tempat tak sedap? Nanti jawab kat komen. Ha, rasa mi dah, bismillah. Ini boleh dikategorikan syahdu, bro. Kalau letak sambal sotong, pun mesti lagi best. Bismillah. Sedap. Next kita nak cuba persembok pun harga dia RM5. Tengok kuah dia nampak kacang. Dia kata kuah dia pekat-pekat manis. Bismillah. Betul. Memang manis. Tengok dalam dia macam-macam ada. Kalau orang makan persembok ni dia kena gaul-gaul. Bismillah. Kalau kuah dia panas mesti lagi sedap. Dalam ni biasa ada sengkuang, ada timun, ada tahu, ada keropok. Bismillah. The next, mi goreng sotong, kita request telur dadak. Telur dadak, orang panggil sini, kan? Okay. First sekali, kita nak cuba, ini sotong dia, tengok tu sotong dia. Mi goreng RM5, tambah sotong RM7, telur dadak jadi RM8. Kita nak rasa yang tak kena sotong lagi. Ini. Tengok tu. Kau tengok tekstur dia tu. Dia pekat. Dia ni tengok pun, tak tahulah rasa dia macam mana kita rasa. Bismillah. Cur, teringat mi goreng saya review KT. KT mi goreng. Ini memang pure rasa mamak. Kita cuba dengan sotong. Tapi kalau di Pinang ni, harga dia RM7 mi sotong murah. Bismillah. Nanti orang komen, Aspa tu semua sedap. Benda sedap kena beritahu sedap lah. Sotong dia makan dengan mi dia memang jadi teruk sebab sambal sotong dia pedas-pedas sikit. Dia tak manis. Tengah tu dia buat sotong tu manis, kan? Bismillah. Okay, first time makan mi goreng dengan telur dadar. Bismillah. Jadi teruk apa? Kita boleh bagi 9.7 bintang. Okay, last one. Bismillah. Tengok dia punya mi dia. Nampak pun tahu sedap. Terbaik. Siapa yang datang ke Kepala Batai, Pokok Sena, Pulau Pinang, datang ke kedai. Nanti kita letakkan location di pin comment. Terbaik, bro. Memang recommended. Tak sia-sia kita datang jauh-jauh. Mantap. Jadi kami makan semua berapa? Abang, saya belanja dia, bang. Jangan belanja, bang. Sini, bang. Jangan, abang. Bagi duit ayah lah. Belanja customer, bang. Customer saya. Habiskan duit tu, belanja customer yang datang terawal dia punya. Terima kasih banyak, bang. Nanti minggu depan kita masuk YouTube. Asfar Badrul. Jangan beritahu dia, ya. Baik. Terima kasih, bang. Baik. Assalamualaikum. Ya.